Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas berita-berita terbaru di dalam cryptocurrency. Kita membahas juga nih analisa teknikal untuk Bitcoin, karena Bitcoin bisa kita bilang mother of altcoins gitu ya. Kalau misalnya Bitcoinnya hijau, rata-rata hijau. Kalau misalnya Bitcoinnya merah, rata-rata juga merah gitu ya. Nah, kita akan membahas itu, lalu kita akan membahas sedikit tentang Cardano ya. Kira-kira kapan sih Cardano ini bisa naik gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk dulu untuk daily market crypto update. Bitcoin sebenarnya relatif, kalau saya lihat di sini relatif sideways ya. Tapi kalau kita perhatikan, altcoin-altcoin ini banyak sekali yang mengalami koreksi yang cukup lumayan juga sih ya. Karena kemarin mereka sempat rally, walaupun rally-nya hanya, bisa dibilang hanya rally, relief rally aja sih gitu ya. Nah, kita coba perhatikan, masih ada beberapa altcoin yang performing lumayan bagus. Kita lihat seperti Shiba Inu, Audio gitu ya. Ini malah pumping gitu ya mereka. Walaupun rata-rata mungkin lebih banyak yang mengalami koreksi seperti HBAR yang sudah cukup luar biasa naiknya juga, SushiSwap juga. Jadi sedikit mengalami koreksi. Jadi mungkin ini adalah salah satu kesempatan untuk kita membeli atau share coin juga untuk altcoin-altcoinnya ya. Nah, kita coba lihat dari Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Kalau dari Fear and Greed Index 48 ya, relatif neutral dari hampir sama seperti kemarin. Lalu kita lihat nih, kita membahas berita-berita terbaru ya. Yang pertama adalah berita yang nggak begitu bagus. Berita buruk yaitu adalah protesters burn Bitcoin ATM as part of demonstrations against El Salvador president. Jadi mungkin sedikit backstory di mana minggu lalu itu El Salvador baru saja melegalkan Bitcoin istilahnya. Nah, pastikan nggak semua pihak itu setuju juga untuk kayak satu negara menerima Bitcoin gitu. Pasti ada beberapa pihak yang oposisi yang nggak begitu setuju dan mereka ini melakukan demonstrasi istilahnya. Demo menghancurkan bisa dibilang Bitcoin ATM-nya juga. Bitcoin ATM di El Salvador itu namanya Shivo Kiosk. Shivo sih namanya. Similar to a Bitcoin ATM. Dan di El Salvador itu sekitar ada 200. Ini salah satu videonya. Lalu itu berita buruknya. Tapi yang saya perhatikan justru walaupun ada berita seperti ini, harga Bitcoin nggak begitu turun ya. Gitu. Masih relatif sideways aja. Lalu kalau kita perhatikan good news ya. Good newsnya sebenarnya ada Cuba. Cuba itu Havana sih. Havana adalah ibu kotanya Cuba ya. Mungkin kalian tahu Havana Unana. Tapi kemarin kita mungkin nggak nyanyi. Di video ini kita juga jangan nyanyi kali ya. Nah, Cuba Cryptocurrency Regulations Take Effect. Jadi dia, kemarin kita sempat bahas bahwa Cuba mau meregulasikan cryptocurrency. Dan sekarang ini sudah mulai nih. Dan ini cukup good news. Dimana di sini dia bilang bahwa Bitcoin and other cryptocurrency can now be used for commercial transactions and investment in Cuba. Jadi udah bisa nih, mungkin ya di cryptocurrency di dalam Cuba ini sudah bisa menggunakan transaksi untuk commercial transaksi aja dan investasi di dalam di negara Cuba sendiri. Jadi masih cukup bagus. Apakah hampir sama seperti El Salvador yang akan melegalkan itu, mungkin kita masih lihat kepanjangannya lah untuk Cuba sendiri dengan kripto. Nah, kita akan bahas ke dalam Bitcoin aja nih, Bitcoin chart bagaimana ya. Kalau untuk sekarang sebenarnya kalau saya lihatnya ini relatif bisa dibilang 50-50. Di mana kita 50% kita ada kemungkinan kita naik lagi, 50% kita ada kemungkinan turun lagi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau tunggu konfirmasi kita naik lagi, sebenarnya itu kita harus bisa break higher high kita sebelumnya, yaitu di sekitar 53.000. Jadi kalau kalian yang nggak mau resiko, ya tunggu Bitcoin break ini, baru misalnya kalian berani masuk lagi, gitu ya. Nah, karena sekarang ini masih 50-50, walaupun sebenarnya relatif strong sih kalau menurut saya di sini ya. Kenapa level di sini, kita bisa lihat ini ada level exponential moving average 20-nya nih. EMA 20-nya di sini, di mana ini cukup kuat bisa menjadikan support yang juga. Yang kita harapkan adalah dia bisa closing candle daily. Masih ada sekitar 9 jam lagi, 10 jam lagi. Besok kita bisa lihat apakah dia bisa closing di atas EMA 20 atau enggak. Kalau misalnya dia masih bisa closing, berarti ini masih cukup bagus nih. Bitcoin bisa kita bilang konsolidasi. Mungkin di sini dia menunggu saat yang tepat untuk break masuk ke dalam trendline sebelumnya yang ada resisten, terus di sini menjadi supportnya juga gitu. Jadi masih relatif oke lah, masih cukup ini. Hopefully kita nggak breakdown dari support ini. Nah, saya coba kasih lihat nih supportnya yang sekarang krusial itu. Pertama EMA 20, tapi ada satu support lagi. Kita bisa ambil dari sini. Saya ambil ini garis Fibonacci ya, dari atasnya ke paling bawah. Di sini kita bisa lihat ada golden ratio itu di sekitar 46.700. Jadi kalau misalnya Bitcoin koreksi, masih ada potensi dia mengalami koreksi sampai sekitar 46.700-an di zona ini nih. Di zona kotak yang saya lingkarin, jadi sekitar berapa nih, 46.300 sampai 46.900-an. Ini akan menjadi zona di mana potensi Bitcoin mengalami konsolidasi atau mengalami koreksi. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, potensi dia mengalami penurunan itu lebih banyak sebenarnya gitu ya.
Jadi itu untuk kalian tahu aja. Nah, lalu kalau kalian cek di IDR, kalau misalnya dia turun, kira-kira potensi Bitcoin itu turun kemana? Karena salah satu potensinya itu dia mengalami ABC correction. Dan ini yang worst case scenario gitu ya, di sekitar 38.500. Kalau misalnya kita lihat dari IDR chartnya, kalau misalnya kalian penasaran, itu di sekitar level ini nih, 557 juta sampai 575 juta. Kenapa bisa dapat 38.500 nih? Kalian mungkin bertanya kan? Nah, kita ambil itu dari swing dia sebelumnya, jadi bukan bottomnya. Jadi seperti ini caranya. Saya lihat, mana ya, kita ambil Fibonacci. Kita lihat dari pada saat dia konsolidasi sebelumnya nih. Dia konsolidasi kan kemarin di sini ya, bottomnya, lalu kita cek di atas. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita cek Fibonacci Golden Ratio 1,618. Nah, kita bisa lihat nih, 1,618-nya itu juga di sekitar 38.400. Kita bisa lihat di sini ya. Makanya ini adalah level yang cukup penting juga. Persis juga di dalam low-nya dia. Dia pernah membentuk, bisa bilang lower high-nya sebelum dia mengalami naik lagi ya. Jadi di sini bisa menjadi salah satu bentuk support gitu. Nah, kita di level Fibonacci-nya, karena ada satu poin lagi yang saya mau kasih lihat ke kalian. Ini mungkin falling wedge udah terjadi ya. Jadi kita bisa delete pattern falling wedge ini. Bentar ya. Dan ini ABC correction, karena ini harus cukup biar lebih jelas lagi nih. Nah, kalau kalian perhatikan dari zoom out, sebenarnya nih kita bisa mengambil kesamaan. Lihat di sini, di posisi April sampai 13 Mei. Mungkin ini saya kasih lingkaran. Nah, di sini, di lingkaran ini. Lalu kalian bandingkan dengan posisi kita di sini. Posisi sekarang, di lingkaran ini. Lingkaran lebih kecil gitu ya. Dimana di sini kita naik ke atas. Ya, kita naik ke atas. Di sini kita mengalami penurunan juga ya. Kita mengalami penurunan. Bedanya di sini kita naiknya cukup cukup cepat sih. Kan ini di time frame daily ya. Langsung ada relief rally cukup cepat. Di sini kita ada sedikit konsolidasi. Jadi ada perbedaan sedikit walaupun patternnya hampir sama. Nah, yang terjadi di yang pertama, di sini kita mengalami rejection dari trendline sebelumnya nih. Dari yang menjadi support, di sini kita bisa lihat ada resistance, ada support di sini ya. Tapi kita nggak berhasil masuk lagi. Nah, kalau misalnya yang di candle ini, kita belum coba nih. Kita belum coba untuk masuk juga ke dalam sini. Ke dalam trendline yang sebelumnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa masuk dalam trendline ini salah satu yang diindikasi mungkin kita nggak akan sedikit berbeda. Tapi kalau ternyata kita mengalami rejection, kalian tahu lah. Hasil dari pattern yang sebelumnya itu gimana, kita mengalami penurunan yang cukup drastis. Dan ya, ya bersama sih, kalau kita mengalami penurunan ini, mungkin kita bisa melihat di level Bitcoin sekitar 38.500. Nah, lebih jelasnya lagi, mungkin kalian lihat, wah ini belum tentu sama sih. Nah, saya coba kasih lihat lebih jelasnya ya. Mana ya, kita coba ambil pattern ini ya. Sebenarnya di pertama kita mengalami rejection di dalam trendline-nya. Kita turun ke bawah ya, lalu kita naik ke atas, bikin top pertama, top kedua, top ketiga. Jadi kita ada 3 top di sini, lalu kita turun ke bawah. Turun dalam trendline yang warna kuning sebelumnya, lalu kita naik ke atas, kita nggak berhasil masuk ke dalam trendline, akhirnya kita turun lagi. Nah, itu pattern pertama. Nah, kita bikin yang kedua. Hampir sama juga, di mana kita naik, kita mengalami koreksi, kita bikin top pertama, bikin top kedua, bikin top ketiga, lalu sekarang kita turun, lalu ini kita sempat naik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa masuk lagi ke dalam trendline ini? Kalau misalnya kita nggak berhasil masuk, mungkin kita bisa turun lagi ke bawah, gitu. Nah, kita sekarang coba bandingkan nih, dua pattern ini ya. Mungkin kita bisa tarik. Nah, ini pattern yang lebih besar, ini pattern yang lebih kecil, kita bisa bandingkan ya. Jadi, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, ini hampir sama nih patternnya. Gitu, pasti kalau misalkan kalian tanya saya nggak mau pattern yang ini terjadi gitu ya. Hopefully kita bisa konsolidasi di sini. Kalau saya lihat ya, kalau saya lihat pribadi, mungkin kita bisa konsolidasi di sini untuk minggu ini gitu ya. Sebelum before mungkin di akhir September, di mana kita 20-an September gitu, baru kita bisa launch masuk lagi ke sini. Nanti di bulan Oktober kita naik lagi. Karena saya masih percaya dengan ke dalam cycle Bitcoin juga. Cycle Bitcoin itu apa? Di dalam quarter 4 kita lihat nih. Oktober, November, Desember, biasanya itu kita mengalami hijau. Kalau misalnya kita ternyata mengalami koreksi seperti yang tadi, yang kita turun lagi, ini agak susah untuk kita naik ke atas lagi, apalagi di akhir tahun gitu. Di sini kita bisa lihat juga, perhatikan ke dalam 4 siklus
4-year cycle ya gitu ya. Jadi 4 tahun punya siklus, siklus 4 tahun di mana di 2013 kita naiknya cukup signifikan. Kita bisa lihat di bulan Oktober dan November naik 60% dan 400%. Di 2017 kita naik sekitar 40% di bulan Oktober, 53% di bulan November, 38% di bulan Desember gitu. Nah, sekarang kita juga mengalaminya nih, di 2021. Kira-kira apakah kita bisa mengalami bullish season juga nih? Bullrun season di dalam quarter 4 sendiri, Q4. Nah, untuk kalian yang nanya nih, kalau misalnya turun, saya coin apa? Sebenarnya masih banyak sih. Ini saya ada bikin rekomendasi coin DeFi, karena kalian bisa nonton video ini, kenapa saya bikin DeFi di Q4 ini mungkin bisa terbang kebanyakan gitu ya. Kalian bisa nonton video ini, lalu kalian bisa lihat dari layer 1, seperti Polkadot, Cardano, Solana, itu juga masih berpotensi. Dan ini juga nih, 8 rekomendasi kripto di bulan September juga. Mungkin kalian yang nonton video ini sampai sesi ini gitu ya, mungkin kalian bisa komen nih, kira-kira 3 koin apa sih yang kalian mau serok gitu ya. Coba kalian komen, nanti saya coba di akhir video mungkin saya kasih tahu nih 3 koin yang saya mau serok itu apa aja. Kalau misalnya kita mengalami hit tadi di sekitar 46.600-an, mungkin ini adalah zone, bisa menjadi demand zone kita. Tapi nggak usah masuk, jangan masuk semuanya dulu sih kalau menurut saya, karena tadi saya udah bilang sedikit risky. Jadi kita bisa masuk secara bertahap, mungkin masuk di sini. Kalau ternyata kita turun pun di 38.500 di sini, ini masih menjadi potensi buy juga. Jadi kita masih ada dana leftover istilahnya yang kita bisa masuk juga di sini. Gitu ya. Nah, kita perhatikan juga dulu sebelum Bitcoin dominance, ini juga salah satu penting juga nih. Jadi ini dominasi Bitcoin terhadap market crypto. Sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa saya lihat Bitcoin ini akan mengalami penguatan. Dan ini benar nih, kita lihat bahwa Bitcoin ini mengalami penguatan sekarang. Kenapa dia bisa mengalami penguatan? Karena kita lihat dari di sini ya, di sini dia ada rising wedge dan ini targetnya pun udah ketemu gitu ya, di sekitar 40%-an. Jadi mungkin kita bisa lihat ada sedikit kenaikan untuk Bitcoin sendiri, nanti baru kita mengalami altcoin season lagi, altcoin baru mulai lagi gitu. Kira-kira target keberapa nih Bitcoin bisa naik? Mungkin maksimal sih kalau menurut saya ya, karena sekarang banyak altcoin yang sudah bisa ada serba gunanya juga, lalu mereka juga cukup tinggi. Mungkin kita bisa naik sampai ke 43% di sini. 43% karena di sini menjadi supportnya sebelumnya ya. Jadi di sini mungkin bisa menjadi titik temu di mana misalnya Bitcoin naik lalu kita mengalami penurunan lagi, mengalami altcoin season di quarter 4 selanjutnya gitu. Jadi ini sebenarnya indikasi positif. Nah, kita akan touch on sedikit tentang Cardano. Kita lihat price Cardano sedikit sideways gitu ya. Nah, sedikit sneak peek nih, Sydney Vollmer. Sydney Vollmer itu siapa sih? Sydney Vollmer adalah Head of Brand and Communication at Cardano Foundation. Jadi dia adalah orangnya Cardano lah istilahnya. Lalu kita lihat lagi di sini ya, dia bilang don't really want to brag or anything. Jadi dia nggak mau menyombongkan diri atau bragging gitu ya. Dia bilang bahwa some of the partnership we are announcing at the Cardano Summit will blow people's mind. Jadi mungkin beberapa partnership dengan Cardano ini akan ya bakal hebat sekali gitu, bahkan mungkin orang-orang kira ini surprise gitu ya. Nah, Cardano Summit itu apa? Cardano Summit ini adalah pertemuan yang untuk membahas Cardano sih. Mungkin dia akan announce beberapa partnership juga. Kapan sih kira-kira? Cardano Summit itu tanggal September 25 sampai September 26. Kalau misalnya dengan tweet dia seperti ini, bisa dibilang mungkin ini salah satu good news untuk Cardano, dimana mungkin kalau ada partnership yang luar biasa, mungkin orang-orang ini bisa masuk lagi ke dalam Cardano dan menggerakkan price harga Cardano gitu. Mungkin dia bisa naik lagi. Kira-kira seperti itu untuk Cardano sendiri. Mungkin itu saja sih video dari saya untuk sekarang. Oh, mungkin kita bahas dulu nih 3 altcoin yang saya mau bahas, yang saya mau beli. Kalau saya dari sini mungkin saya bisa ambil Sushi ya, karena Sushi pertama sudah saya rekomend juga di sini menjadi DeFi yang cukup lumayan. Jadi mungkin Sushi menjadi salah satu pilihan. Lalu kita bisa masuk ke dalam Polkadot juga. Dot juga kalau saya lihat di quarter 4 itu bisa bagus prospeknya. Lalu yang terakhir mungkin saya pilih Arweave kali ya, AR, karena menurut saya AR ini di sekitar 40 sampai $50 ini cukup murah juga untuk Arweave sendiri. Itu saja sih dari saya. Jadi kalian tahu juga ya 3 altcoin yang saya mau serok, lalu kita tahu juga nih kira-kira apa saja nih dari Bitcoin dominance, dari Bitcoin dan tentang Cardano juga. Nah, itu saja video dari saya untuk hari ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.